Selamat pagi, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Widi Sanyang Widi Wase, Tuhan Yang Maha Esa. Karena pada kesempatan ini kita bisa bertemu secara virtual untuk melaksanakan pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMP Negeri 6 Singaraja. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungannya. Pertama-tama, terima kasih kepada Panitia PPDB sekaligus Panitia MPLS karena Bapak Ibu sekalian telah menunjukkan dedikasi yang tinggi kepada sekolah ini dengan bekerja ikhlas dan menyukseskan terselenggaranya kegiatan ini. Tak lupa juga saya ucapkan selamat datang di SMP Negeri 6 Singaraja kepada peserta didik baru yang siap untuk kami didik dan kami bimbing di sekolah ini. Untuk orang tua siswa, kami ucapkan selamat bergabung di keluarga besar SMP Negeri 6 Singaraja untuk bersama-sama menyiapkan generasi yang lebih baik di masa yang akan datang melalui proses pendidikan di SMP Negeri 6 Singaraja. Semoga kelak anak-anak kita menjadi generasi yang cerdas, berguna bagi bangsa, negara, dan agama. Anak-anak peserta didik baru SMP Negeri 6 Singaraja, dimulai hari ini hingga 5 hari ke depan, kalian akan mengikuti kegiatan MPLS sebagai langkah awal untuk kalian bisa mengenali lingkungan sekolah baru kalian dan mengetahui kegiatan apa saja yang dilaksanakan di SMP Negeri 6 Singaraja. Karena masih dalam situasi pandemi COVID-19, kegiatan MPLS ini dilaksanakan dengan belajar di rumah atau BDR, dengan materi yang disampaikan melalui kegiatan dalam jaringan atau daring atau online seperti WA, video, FB, YouTube maupun blog sekolah. Untuk siswa yang tidak bisa belajar daring, materi disampaikan dengan kegiatan luar jaringan atau luring atau offline. Melalui print out materi yang sudah disiapkan panitia. Terakhir, saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu orang tua, peserta didik baru, dan pemateri yang mendampingi para siswa baru ini, agar dididik dengan sebaik mungkin, karena mereka adalah generasi penerus kita di masa yang akan datang. Saya percayakan segala sesuatunya kepada Bapak Ibu sekalian untuk menjalankan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya sehingga mereka betah dan kegiatan ini bisa berjalan dengan sukses. Jalankan amanat Menteri Pendidikan dengan penuh tanggung jawab dan kesungguhan. Mudah-mudahan yang kita kerjakan ini menjadi kegiatan yang bermakna bagi semua warga sekolah. Hanya itu yang saya dapat sampaikan dengan mengucapkan Om Anubhadra Kratau Yantu Wiswata. Kegiatan MPLS tahun pelajaran 2020-2021 di SMP Negeri 6 Singaraja dengan daring dan luring saya nyatakan dibuka dengan resmi. Terima kasih atas perhatiannya. Om Santi, 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 Om.